bercampur dengan pengalaman orang-orang di sekeliling. Betul ke sekeliling? Macam itulah. Macam mana? Macam tu lah kan? Macam tu lah lebih kurang. Ya, yeah, ramai juga yang tunggu-tunggu dah. Tomok dengan Nana bergabung pula tu. Macam memang betul-betul throwback nak buat. Umur-umur zaman kita memang membesar dengan lagu-lagu Nana, lagu-lagu New Boys. Bila kita cakap pasal memori mungkin berulang, ada tak macam memori-memori Kak Nana dengan Tomok yang masa zaman-zaman sekolah dulu, yang macam zaman-zaman percintaan? Mungkin berbeza zaman percintaan kita orang, generasi kita orang dengan betul. So macam mana korang putus masa tu, break? Kalau kita orang break kan? Dia kan memori berulang. Betul. Nana macam ni, Nana? Nana kalau break bagi Kak Nana. Itu yang dalam music video tu ada telefon tu bergayut lama-lama tu. Kan kita orang nyanyi sambil bergayut telefon tu kan. Kesudahannya putus. So bergayut lama-lama-lama, lepas tu kita tak sehaluan lah. Dah putus. Macam tu. Kalau macam real life pun macam tu lah dulu zaman sekolah lah. Sekolah. Kan dia kita ada phone, tak ada memang phone. Apa ni, phone rumah tu kan, ataupun public phone. Public phone tu antara momen-momen yang kalau bercinta kat situ, kalau bergaduh pun betul kat situ, betul, putus pun kat situ. So itu yang kita bawa dalam music video. Senang lah kan? Kalau zaman dulu tak ada ghosting kan. Ghosting ada cara dia. Public phone kalau habis duit shilling. Tak apa, tapi tu ada. Kalau Tomok pula jangan nak lari. Betul, macam apa yang Nana cakap tadi, benda yang sama juga. Awak terlalu baik untuk saya. Itu je lah ayat-ayat dia. Awak terlalu baik untuk saya. Jadi awak teruskan dengan kehidupan awak. Okay guys, lepas tu kita mau story-story dengan Tomok dengan Nana, tapi tentang Sarawak pula. Lepas tu kita sambung di era music hit terkini. Back. Yes guys, good morning. And kita masih lagi dengan Siti Nordiana dan Tomo. Okay. Tadi kita dah kelakar pasal lagu Sidak Ayah Nak Risak. Tapi alang-alang kita tok dah di era Sarawak. Kita nak ngembak juat Sidak Dua tok ke Sarawak. Gitu. So Tomo pernah macam pergi ke Sarawak buat konser ke? Pernah. Dulu selalu. Selalu. Saya dulu satu zaman tu fun fair dekat Sarawak tu memang. Memang makanan. Memang lah. Dua-dua ni memang makanan. Sunok sebab sambutan orang-orang Sarawak masa tu memang sangat orang kata best lah. Lagi satu yang saya suka pergi Sarawak, makanan lah. Macam mie kolok. Mie kolok ingat Itu memang saya punya favourite lah. Lama dah tak pergi sana kan. Berapa tahun ni lepas? Beberapa tahun lah kan. Pergi Sarawak mesti nak kena makan dua. Wajib lah. Wajib. Lepas tu balik bawa ikan apa? Terubok. Terubok masin. Kalau macam apa mother pula memang tak asing lagi lah dekat sana. Memang betul. Kalau saya pun first jumpa mother masa kat kampung kot, kalau tak silap. Kampung punya fanfare kan? Fanfare. Masa kecil lagi, umur dah jadi 2, dah jadi 3 macam tu lah. Awak ke saya? Saya lah. Masa tu dengan arwah acik lagi lah. Masa tu kan Nana show dengan arwah acik. Awak datang? Memorinya. Ramai tak masa tu kan? Nana lupa lah ramai kan? Kalau orang Sarawak memang konsert ramai lah. Betul. So best lah sebab ada tak awak ambil gambar dengan kita orang Polaroid tu? Mana ada zaman tu? Zaman tak ada? Ada, zaman tu ada. Ada dah Polaroid. Fanfare dulu memang RM10. Gambar terus siap. Bas tu. Betul. Biasa ni. Ada tak macam pengalaman yang macam konsert bila dengan orang Sarawak ni yang macam ni sweet lah memory? Memang sentiasa sweet pun. Sebab Nana ada lagu Iban. Betul. Muri Bekasi tu diibankan. Popular pula dekat sana. Ada orang suruh Nana nyanyi. So Nana tak hafal. Tiba je lah lirik dia. Orang happy jugalah. Betul. Lepas ni insyaAllah akan ada lah memori mengulang bahasa. Boleh sangat-sangat. Boleh start lah. Awak boleh translate kan nanti? Boleh. Kita translate kan sama-sama. Okay. Kalau BN tu settle. Konsert New Boys bulan depan dekat KL lah. Betul-betul. Ulang tahun kami yang ke-25 tu bulan depan dekat KL. Boleh lah hantar satu keping, dua keping. Boleh insyaAllah. Kita nak meraung bersama-sama. Boleh. Macam tu. Boleh insyaAllah. Dia kena ada tu. Happening sangat. Dia tolong nyanyi sekali. Bagus. Lepas tu on air pagi tu tak ada suara. Macam tu lah dia. Boleh insyaAllah. Okay. Lepas ni kita ada game pula nak main dengan Mada dengan Tomok. Apa-apa pun terus dengarkan era music.
Alisa, welcome back. Yes, yes, good morning. Kita masih lagi bersama dengan Tomok dan Siti Nordiana. Let's go. So, yes. Tomok, kita hari ni nak main game lah sikit kan. Kita tahu yang Tomok dengan Kak Nana memang macam, kalau lagu-lagu ni memang banyak lagu yang korang tahu kan dari Nana, Nana, Nana banyak lagu. Itu Tomok. Tak ada. Tomok hafal semua lagu. Kan 25 anniversary. Banyak lagu kan. So, game dia. Okay, kita akan bagi satu alphabet huruf. Lepas tu, Kak Nana dengan Tomok kena sambung. Maksudnya macam kalau A berantai lah, berantai, berantai. Tapi kita orang yang akan pilih huruf dia lah. Sebab kalau ikut susunan A, B, C, D dah tahu lah kan, rancang dalam otak. Tak boleh. Kan? Tak senang. Kita bagi ladies first lah. Okay. Game ni kita nak buat kena lagu orang lain. Tak boleh lagu Tomok atau lagu Kak Nana. Baru fair. Banyak kerja lah. Satu hal pula kena nervous saya. Kita tim Kak Nana. Okay, kita tim Tomok eh. Okay. Kita bagi Nana start dulu lah. Sekali lagi. Bagi huruf C. Cindailah mana tidak berkias. Okay, nice. Okay, Tomok pula kita bagi M. Malam bila rinduku bertambah dalam, kau datang lagi dengan kenangan. Okay, Tomok. Kita bisa lagi laju. Malam dulu. Malam. Betul eh. Malam kita nyanyi kat GV dah. Okay, madam. Huruf O. Oh, siapakah yang datang bersama malam? Okay, nice. Okay, K, Tomok. Kalau menebang, kalau menebang si pohon jati. Okay, mana? L. Tak ada. Okay. Satu. Lepaskanlah genggaman tanganmu. Pergilah, dia menantimu. Alright, okay. Pena. Okay, Tomok pula P. P. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daim. Lagu apa? Lagu lama lah nak. Tajuk dia apa? Tajuk dia nanti saya fikir. Alamak, nampaknya pemenang kita Mada. P kan senang. Pom. Yelah. Kereta kecil ku berbunyi kan senang. Betul. Lagu orang lain juga kan. Pandai lah kau ni, Bo. Kan. Okay. Cuba sikit ilmu ni. Bagi satu lah. Sampai. Bagi lah. Okay, kita bagi Y. Y. Yang kau sangat ku cinta. Okay. Kenapa jadi lawan ni? Kita bagi dia. Kita bagi X. X. Sia. 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 Salah. Tak boleh. Tak boleh. Tak dapat lah. Kita kalah lah juga. Kita tengok lah macam ni. Walaupun kita tukar lah, kita tukar. Okay. Okay guys, lepas tu kita bersama lagi lepak dengan Tomok dengan Siti Nordiana. Terus dengarkan Era Music Hit terkini. Nordiana, sebab datang meramikan konti kami orang tu. Terima kasih juga kepada Era Sarawak. Sudi mengundang kami. Terima kasih Elmo. Terima kasih Elisa. Betul, Elisa. Terima kasih banyak-banyak kan. Terima kasih juga kepada semua yang mendengarkan. Jangan lupa request lagu kami. Dan jangan lupa teruskan dengar Memori Mungkin Berulang di YouTube Mother. Betul. Semua streaming platform. Kita tu versi stream kan. Versi belanja tak ada ke? Versi belanja. Boleh. Kita belanja. Boleh. Tempat biasalah. Biasalah. Biasa. Ki yang asal rendah sikit lah. Kecewa, aku kecewa. Pengorbananku sia-sia. Salah, aku bersalah. Menanam cinta berbuah luka. Luka hati saat ku tahu kau dijodohkan dengan yang lain. Aku kecewa, sungguh kecewa. Kau merintangi semua. Kau mengingkari
mengingkari semua. Kita dah belajar. Dia pula yang lupa. Tapi sedap tetap sedap. Okay, jadi ajaklah kita pun lepak gitu dengan Tomok dan Siti Nurjana. Sekali lagi terima kasih. Lepas Tok Mo, kita sama macam nak challenge yang dua mbak berlagu lagu memori mungkin berulang tapi dalam bahasa Sarawak. Boleh, insyaAllah. Boleh. Let's go. Okay guys, stay tuned. Era Music Hit.